どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。 Oke teman-teman, so ya, di video kita kali ini kita masih main STD ya. Dan gua akan nge-showcase kalian salah satu apa ya? Unit meta ya, unit meta di game STD ini teman-teman ya, baru ini baru jadi unit meta. Itu adalah Jiren teman-teman ya. Jadi, untuk dapetin Jiren kalian mesti ya ngegacha di banner Z teman-teman ya. Dia jarang muncul deh, tapi dari kemarin muncul-muncul mulu sih, 2 kali 3 kali ya teman-teman ya. Jadi, harusnya kalian masih bisa dapetin sekarang. Gua dapetin ini hoki parah teman-teman ya. Gua cuma 1 kali doang. 1 kali gacha, 1 kali 10. Itu dapat 2 langsung Pak Jiren Pak ya. Ya gue langsung dapat 2. Mana Jiren gue? Ah ini gue dapat 2 nih Pak. Gue dapat 2 ya. Ini yang udah gue naikin 1, tapi kita nggak pakai yang level 35. Kita pakai yang level 1 aja karena kita mau lihat nanti dia di level 1 kayak gimana ya. Ntar udah ada yang level 100 ya teman-teman ya, si Nero gue akan pinjem punya dia. Dia udah level 100. Siapa namanya? Jirennya udah level 100, jadi ntar kita lihat deh damage-nya berapa. Bedainnya berapa teman-teman ya. So ya udah, let's go. Kita langsung aja mencoba Jiren ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja melihat Jiren teman-teman ya. Dia awal-awal range-nya udah lumayan gede dan dia air unit loh, gila. Oke coy, dia air unit ya, gue lupa ngasih tau loh, dia air unit teman-teman, jadi bukan ground unit ya. Jadi kita akan taruh di sini aja. Oke, kita lihat Jiren air unit. Bede, kalian bisa lihat awal-awal SPA-nya 12 ya. Emang sih SPA-nya burik gitu kan, 12 kan, tapi kalian nanti lihat deh kenapa gue bisa bilang ini unit meta teman-teman ya. Ntar kalian lihat sendiri deh. Range-nya emang cuma 60, masih jelek. Ini awal-awal burik banget sih. Sumpah, udah SP-nya gede, range-nya kecil, damage-nya juga gak gede-gede banget gitu, 4000 kan. Jadi kita langsung aja melihat animations-nya ya teman-teman ya. Kita langsung spawn. Kita lihat kayak gimana Jiren nyerang. Oke, dilihat gak sih? Animasinya keren banget Pak, sumpah. Gue suka sih ngeliat animasinya si Jiren ini teman-teman ya, lihat. Walaupun SPA-nya 12 gitu, cuman keren gitu, lihat ya sih. Dan dia awal-awal circle AOE dan gede banget, lihat gak sih? Lihat gak? Gigi Gaming gitu kan. Coba taro. Coba taro. Gue pengen lihat yang level 100 berapa teman-teman ya. Oke, di sisi Jiren level 100 teman-teman ya, damage-nya 7000 Pak. Nah, ini baru bagus nih. Awal-awal damage-nya 7000 lah. Oke lah. Oke teman-teman ya. Not bad. Oke, okay, let's go. Sekarang kita akan upgrade aja si Jiren-nya teman-teman ya. Kita langsung aja untuk upgrade yang pertama, harganya cuma 1500 dan nambah damage-nya 4800 Pak. Wah, ini udah bagus nih upgrade pertama ya. Harganya lebih murah daripada jumlah damage yang didapetin ya. Let's go. Kita langsung aja upgrade teman-teman ya. Gila. Upgrade-nya sebenarnya update-nya nggak banyak banget sih, kalian bisa lihat ya. Update-nya nggak banyak banget, mungkin sekitar 8 atau bahkan 7 gitu kan. Cuman OP gitu, meta banget Pak, sumpah menurut gua. Oke, okay, let's go. Kita upgrade lagi si Jiren untuk upgrade yang kedua. Dia harga 5000 dan nambah damage-nya 8500 teman-teman ya. Let's go. Nah, ini langsung coy, the next upgrade teman-teman ya. Nambahnya 20 range ya. Waduh. Harganya 100.000 ya, mahal-mahal banget emang 100.000. Tapi tambah 55.000 damage plus new move. Cuy, ya new move tuh ngapain? Kita lihat, kita upgrade dulu deh teman-teman ya, 100.000. Let's go. Kita akan keluarin lagi. Kita lihat kayak gimana new move itu teman-teman ya. Buh. Dibakar gak tuh anjir. Imagine terbakar. Kita lihat ya. Untuk yang level 100 damage-nya udah 130.000, Pak. Lihat gak sih? Level 100 udah 130.000. Beda banget anjir. Beda banget sumpah. Beda banget nih, level 1 cuma 72.000, level 100 udah 134.000. Buset, jauh ya, jauh banget ya. Oke, let's go, kita update aja untuk update yang keempat teman-teman ya. Harganya 300.000 tapi nambah damage ya 153.000 Pak. Waduh, mahal sih, mahal ya, cuma nambah damage ya Pak. Look udah 200.000, gila sih. Yuk kita upgrade lagi teman-teman ya. Upgrade yang kelima ini, kita cepet aja video kali ini teman-teman ya. Upgrade yang kelima, beh, 500.000 Pak harganya Pak. 500.000 ya, ini mahal banget sih. Ini kalian bisa lihat ya, 400.000 aja jauh banget Pak. 200 ini udah 400 loh. Ini kalau di buff aja udah 1 juta lebih Pak ini. Gila coy. Jauh banget ya. Jadi kalian emang harus naikin sih, harus dinaikin Jiren-nya teman-teman, baru bisa dibilang meta ya. Mungkin dinaikin Jiren-nya sampai mentok kali 175 baru meta. Ini kalau 175 mungkin damage-nya 600 kali ya. Iya gak sih?
Iya, 600.000 kali, gila, worth it sih kalau kayak gitu sih. Oke, okay, let's go, kita upgrade aja. Yang upgrade yang kelima, teman-teman ya. Dia 500.000 harganya dan nambah 350.000 damage, Pak. Wow. Oke. Okay. Wah, gila gokil Pak damage-nya paling 500.000. Mari kita lihat yang level 100 berapa damage-nya ini sih? Tembus 700 sih kayaknya nih. Oh ya, yeah. Oh 1 juta, Pak. What? What? Udah 1 juta, guys. Guys, udah 1 juta, guys. Gila gak sih, guys? Ini wow, udah 1 juta, Pak. Tapi harganya mahal sih. Harganya ini udah mau 1 juta, teman-teman ya. Untuk upgrade yang kelima aja ya. Ini udah harganya udah mau 1 juta, udah mau 1 juta, Pak. Lihat kan, bisa lihat ya, 900.000-an lah ini. Ya gak sih? Gila sih ini kan. Wah, gila, Pak. 900.000-an dapat 1 juta, coy. Cuman emang SP-nya 12 sih. SP-nya 12 ya, agak burik ya, teman-teman ya. Oke, kita coba aja upgrade, teman-teman ya. Upgrade yang keterakhir nih harusnya ya. Upgrade yang keterakhir harganya 800.000. Anjir, mahal banget. Plus 20 range lagi. Gila, range-nya nambah mulu, coy. Terus tambah damage-nya 900.000, Pak. Gokil gak sih nambah damage-nya 900.000? Jir, gila ya. Dan harganya 800.000, tapi plus new move ya. Kita lihat, coy, new move-nya ngapain, coy ya. Kita lihat ngapain dia. Beuh. Beuh. Terbang, coy. Tapi langsung hilang. Bus. Iyalah, 50.000, anjir, gue bikin 1 juta deh. Gue bikin 1 juta deh, teman-teman. Ini gak bisa sih. Gak bisa ini cuma 50.000 langsung meninggal, cuy. Gue pengen lihat terus-terusan itu ininya ya, animasinya ya. Animasinya keren, anjir. Sumpah, dia kayak terbang ke udara kayak Broly, sumpah. Mirip-mirip Broly, teman-teman. Ini kayaknya perlu gue naikin sampai 2 juta, teman-teman ya. Karena nih unit meta, unit infinite. Jadi damage-nya harus gede gitu kan. Oke. Kita lihat new move tuh, kalian bisa lihat ya. Dua-duanya nih, kita bisa lihat yang level 100 berapa damage-nya, Pak. Oh my god, level 100 damage-nya 2,7 juta belum di-buff. 2,7 juta belum di-buff. Punya gua 1,4 juta belum di-buff. Level 1. Gila gak sih, guys? Ini belum di-buff, Pak. Belum di-buff. Wah, gokil banget sih. Let's go, kita coba buff, Pak. Kita coba pakai Merlin dulu dah. Gue pengen lihat range-nya berapa, teman-teman, kalau dipakein Merlin ya. Karena ini jujur aja range-nya mana ya? 100 doang tuh. Sebenarnya lumayan luas sih 100 sih dengan circle AoE segede ini. Kalian bisa lihat, anjir, circle AoE-nya, cuk. Cuk, look, lihat circle AoE-nya segede apa, anjir. Gila, gue lupa ngasih lihat ke kalian circle AoE-nya, coy. Ini circle AoE awal begini. Yang tadi plus new move nambah berapa tuh? Oh, nambah gede ya. Pas dia new move upgrade yang ketiga aja udah tambah gede, cuk. Pas udah upgrade paling akhir, beuh, gila circle AoE-nya, Pak. 3 kali lipat dari sebelumnya, lo. Gila, ini gede banget, anjir. Udah kayak Kirito waktu itu, inget gak kalian? Kirito yang waktu itu ya, kan? Jadi Kiritonya tuh kayak AoE gitu ya. Ini udah mirip-mirip kayak AoE sih, gila segede ini, cok. Gila, gede banget circle AoE-nya dan gue jatuh, imagine. Ya, kalian bisa lihat ya, anjir. Kita tambah range-nya, coba. Gue penasaran, range booster. Jadi berapa? 135, Pak. Not bad sih. Not bad banget sih. Ini kalau kalian mau tambahin lagi sama blue orb juga boleh sih, teman-teman ya. Karena dia nggak begitu ngaruh gitu, mau dia fire rage orb gitu atau bomb orb, karena nambahnya dikit gitu kan. Dia awal-awal cuman ya 7.000, jadi sebenarnya lumayan sih 14.000 ya, teman-teman ya. Cuman ya kurang lah, mendingan range sih kalau menurut gue ya. Nambahin range-nya dia, cuy, karena range-nya sedikit kurang di 135. Kalau dibandingin sama kayak Madara dan lain-lain, dia sedikit kurang, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba pakein Mamang on win, teman-teman ya. Buh. Ini pasti damage-nya tembus 4 juta sih, Pak. Tembus ini. Tembus ya, guys ya. Ini tembus 4 juta ini. Mari kita lihat, coy. Shinzo Sasageyo. Yang level 1 dulu, level 1. Oh my god, 4 juta, Pak. 4 juta ya, teman-teman. 4 juta. 4 juta level 1. Lapet. Oh my guys, look. 8 juta, cuk. Wah, gokil. Gokil 8 juta. Guys, itu 8 million, cuk. 8 million, 8 juta. Gila, jauh banget. Ini kalian masih naikin level sih. Ini kalian masih naikin level ya. Level 1 itu 4 juta. Level 100-nya 8 juta. Oh my god. Itu gila banget sih. Itu gila banget, teman-teman. Parah sih. 8 juta itu bahkan melebihi Baby Vego, anjir. Wah, gokil, cok. Gokil, cok. Kita lihat lagi. Yang 8 juta, cok, ya. 8 juta. Oh my god. Anjir, 8. Wah, gila sih. Gue masih
gue masih amazed emang sama damage-nya Jiren, teman-teman. Tapi gue gak nyangka level 100 bisa damage-nya sampai 8 juta, cok. Sumpah, gue gak nyangka banget sih. Ini kalau levelnya mentok 10 juta sih. Gila sih, level 175 ini pasti 10 juta lebih, pak. Dang, man. STD sekarang udah nyentuh 10 juta, guys. Bentar lagi ada unit-unit yang kayak biasa begini tapi damage-nya ratusan juta. Udah bentar lagi, cok. Bentar lagi ya. Kira udah gak kepake kayaknya bentar lagi nih, anjir nih. Aduh, gila, gokil sih ini Baby Vegu. Kesian banget sih yang kemarin gacha buat Baby Vegu ya. Gacha buat Baby Vegu langsung digantikan Jiren gitu kan. Hey, man, ini bahkan Seto Kaiba pun udah gak kepake, anjir. Udah gitu Seto Kaiba kan ground, ini air, pak. Air unit loh ini. Air unit dengan circle AOE segede ini, gila ya. Ini makanya gue bilang ini meta, teman-teman. Kalian bisa lihat kenapa ya. Tapi emang harganya mahal, kalian bisa lihat sell-nya ya. Di hampir 2 juta, pak ya. 1,7 lah, 1,8, 1,7, 1,8 ya, teman-teman ya. Jadi emang harganya lumayan mahal, tapi enggak semahal Kira, teman-teman ya. Enggak semahal Kira. Ya emang damage-nya juga enggak setara sama Kira, tapi gila 8 juta. 8 juta per 12 detik itu gila banget sih menurut gue sih. Itu OP ya, teman-teman ya. Meta itu. So ya, itu dia untuk video kita kali ini, teman-teman. Jiren, jadi kalian mesti dapetin sih. Ini sangat worth it sih. Gue sangat hoki ngedapetin hanya dalam satu kali 10 gacha dapat 2 gitu, anjir. Itu gue hoki banget sih. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you buat Nero juga yang udah ngebantuin. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka. Subscribe jika kalian mau. Gak usah subscribe juga, kita ketemu lagi, teman-teman, di video berikutnya. Bye-bye.